Okay, lagi-lagi saya akan membahas jersey tim asal Kediri. Ya, siapa lagi kalau bukan Persik Kediri setelah saya sempat mereview versi MBB-nya pada tahun 2020 ini. Kali ini saya akan membahas jersey versi Noids dong tentunya. Ya karena apa? Karena supporternya Persik Kediri alias Persik Mania ini telah banyak membantu melihat video-video review saya yang jersey Persik. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang membahas tentang review jersey-jersey dan produk aparel lokal. Kali ini saya akan membahas tentang jersey-nya Persik Kediri lagi. Nah, kenapa lagi? Karena aparelnya ini berubah setelah yang kemarin saya bahas jersey away-nya yang warna kuning, ya kan? Warna kuning itu buatan MBB. Dan setelah timbul dualisme di MBB ini menjadi MBB dan Extend, nah, Persik Kediri ditikung. Bukan ditikung sih ya, ditinggalkan. Terus ada yang nyambet nih setelah dia aparelnya ini menghilang setelah mensponsori Perseru-Serui, sekarang kembali lagi dengan Persik Kediri. Itulah dia Norwich Sportswear. Jadi langsung saja saya ambil paketannya ya di sini. Iya. Tuh, bukan yang ini ya. Yang mana ya? Yang Norwich ya. Ini yang apa lagi nih? Ini dia yang Norwich. Iya. Nih nanti lagi nih ya. Ini dia yang Norwich, ada logonya Norwich kan ya, ada alamat saya juga di situ, nomor HP saya juga nggak ketutupan tadi, ya sudahlah sekilas aja kan ya. Langsung dibuka aja, ini jersey apa, home, away, third, atau yang lainnya, udah pada lihat di thumbnail tentunya. Sambil saya buka paketannya, seperti biasanya ini ya, kita bahas-bahas dulu sedikit-sedikit tentang rumornya Norwich dan Persik Kediri. Yang saya tahu, Norwich juga mendukung Persik Kediri ini secara penuh gitu ya, dengan membuka store-nya di Kediri juga untuk memudahkan para supporter Persik Kediri ini membeli secara offline alias langsung ke sana, nggak perlu repot-repot ke Malang. Selain juga ada Persik Store juga di sana yang menyediakan aparel Norwich, terutamanya karena nyponsorin Persik Kediri gitu ya. Ya cukup keren sih ya, dengar-dengar juga Persik Kediri ini merupakan tempat kelahirannya bosnya Norwich nih, alias nyonya Norwich. Ibu Kaleda ya, Kaleda PW kan namanya di Instagramnya itu. Ya begitulah salah satu bentuk support Norwich kepada Persik Kediri. Dan dikabarkan lagi kemarin isunya ketika liga akan bergulir, Norwich ini akan menerbitkan limited slot gitu ya, box set untuk player isunya yang dijual bebas. Tapi karena liganya hilang, entah kemana, hilang ke tahun depan, no you can see me, no you can see me, ya itulah. Jadi, apa ya, Norwich ini akhirnya mengurungkan niatnya menerbitkan box setnya. Kita nantikan aja tahun depan apakah dengan jersey yang sama atau berubah desain lagi, ya semoga aja tetap yang sama ya, biar nggak terlalu banyak beli-beli lagi. Oke, wey. Kali ini agak berbeda nih, yang saya beli bukan jersey pemain apa ya, pemain home, away, atau third gitu, bukan, tapi jersey kiper. Iya. Jersey kiper berwarna biru. Nanti ada filosofi yang tersendiri kenapa saya membelinya jersey kiper yang ini ya. Oke, langsung di review saja ya. Langsung saja dibuka plastik bag-nya. Di sini ada klipnya ya, plastik bag yang berklip gitu seperti ciri khasnya Norwich selalu pakai ginian ya. Keren. Aduh kok agak lengket nih. Wey, ada namesetnya ya. Nah ini dia bocorannya ini. Namesetnya saya menggunakan nama kiper yang pernah saya wawancarai di channel Garda VIP. Bagi yang belum nonton silahkan di swipe-swipe dulu, di scroll-scroll dulu video lama-lama saya, ada nih pemain satu ini ya, kelahiran dari Kaltim. Wah, asli Kaltim ya. Di sini ada Norwich Sportswear. Salah terus, scarfku lah pokoknya lah. Ini ada plastik bag-nya yang seperti biasanya keren. Di sini ada
semacam silika gel gitu untuk menghindari dari kuman-kuman bakteri nakal alias pengawet. Lanjutkan lagi ke jersinya saja langsung. Ya, shit, dibuka. Ini ada kertasnya yang membentuk biar mudah kotak gitu ya. Dan ini udah ada logonya Noids, Noids nggak kosongan gitu aja. Jadi emang dia pesan sendiri khusus untuk Noids. Keren, keren, keren nih. Penampakan pertamanya aja langsung wow, warnanya berbeda ya dengan jersey-jersey Persik pada umumnya. Ini warnanya biru dongker dengan biru laut. Langsung di review aja apa aja kelebihan dan kekurangan dari jersey ini secara jujur ya, jujur apa enggak ya. Mulai dari pertama dulu kita bahas kerahnya seperti biasanya di sini membentuk pola V-neck kombinasi ya, nggak terlalu V-neck banget lah ya, masih ada ininya kombinasi nutup gitu ya, semi O-neck juga sih menurut saya ya. Nanti kita cobain rasanya seperti apa, masuk ke kepalanya enak apa enggak gitu ya. Di sini menggunakan bahan yang cukup lebar jaring-jaringnya atau mungkin mesh ya, bukan mesh juga sih ya. Keren lah ini bahannya berbeda. Dan warnanya biru mudanya ini kayaknya disublimasi pada warna dasar putih. Nanti kita lihat di bagian lengan. Nah, ini ada warna putihnya kan. Jadi unik ini. Jadi apa ya? Perlu dibahas sih, memang perlu direview produk-produk dari Noids ini melakukan inovasi-inovasi yang cukup unik dan keren di bidang perjersian Indonesia. Di sini dikombinasikan dengan warna merah. Warna emas. Aduh. Ini emang spesialisasi salah-salah ngomong terus ya saya ya. Lanjutkan lagi ke bagian lengannya. Di lengan sebelah kanan di sini menggunakan pola. Wow, cukup unik ini polanya nih. Rumit nih kayaknya ya. Ada beberapa potongan pola di sini. Bisa dilihat nggak ya? Di sini ada potongan pola-pola t-shirt atau oblong gitu ya. Di ujungnya. Tapi di bagian sininya reglan. Jadi kombinasi oblong dan reglan. Oakland. Suka-suka gua lah. Ini ada ciri khas kain Noids menggunakan enteh atau ya wafer gitu ya, kain-kain wafer kalau aparel lain menyebutnya. Keren, keren banget sih menggunakan pola itu. Terus yang unik di bagian lengannya ini yang disublimasi itu malah bagian belakang dari kain enteh. Nah, di sini saya lihatnya di sini sih. Ini kotak-kotaknya di dalam sini, tapi di luarnya dia yang disublim, berbeda dengan warna biru ini. Ya ini yang kosong yang di dalam kan, yang bintik-bintik kan, yang luar kotak-kotak gitu loh. Jadi bolak-balik bisa disublim ternyata. Makanya sempat ada jersey-nya Noids yang Fantasi Garuda itu bisa dibuat dua versi, luar sama dalam, bisa dibalik lagi gitu kan. Keren banget ini. Ini motifnya nanti saya akan bahas tersendiri sesuai dengan urutan. Nah, urutan pola motifnya nanti saya bahas bagian lengan aja nih, karena nggak ada di bagian badannya, nggak ada motifnya. Di sini ada ujung lengannya Jayati, ini simbol apa ya, hashtagnya dari Persik Kediri lah ya, Jayati ya. Di ujung lengan warnanya keren juga, biru laut, biru persela ini. Woi, sambungannya juga keren, polanya ini. Ribet sih menurut saya, tapi ya worth it dengan harga dan kualitasnya itu worth it banget lah ini ya. Ini pola kotak-kotaknya yang di luar, yang di sini nanti mungkin di dalam. Oh enggak, ini beda lagi nih kayaknya ya. Oke, di dalam nih kayaknya. Jadi hampir semuanya ini menggunakan kain enteh gitu ya. Di lengan kirinya pun juga sama, cuma tambahan sponsor Harmoni Kediri menggunakan polyflake warna emas. Yes, keren. Polyflake-nya juga tebel, bukan kaleng-kaleng. Ini ada Jayati juga dengan polanya seperti lengan kanan tadi. Lengan kanannya nggak dikasih sponsor karena dikhususkan untuk patch Liga 1 2021. Oke, lanjut lagi ya. Pada bagian logonya di sini Noids upgrade banget deh, keren deh dengan dua bintangnya yang menggunakan 3D TPU apa 3D rubber ini. Kayaknya sih rubber ya, karet-karet. Enggak juga sih, bingung aku jadinya ya. Yang TPU itu kan ada plastik-plastiknya gitu. Ya ini TPU sih ada plastik-plastiknya ya. Pesannya sih kemungkinan besar di Cina juga kali ya. Di Indonesia udah ada yang bisa bikin belum sih? Udah ada pabriknya tentang 3D TPU nggak sih? Belum ada sih kayaknya menurut saya ya. Keren, tapi
logonya menurut saya agak terlalu kecil ya untuk ukuran Persik Kediri gitu, segi limanya. Apa saya yang sering membandingkan dengan yang lama seperti apa ya? Ya keren sih tapi upgrade banget. Di logo Noids-nya pun juga masih menggunakan bahan yang sama, HD rubber gitu ya, di sini tebel, terus warnanya juga warna emas, menyesuaikan dengan pola warna yang ada di jersey kiper ketiga ini ya. Kiper pertama sama kiper keduanya warnanya apa ya? Nanti bisa dicari sendirilah. Di sini ada sponsor tambahan Bisnet. Nah, Bisnet ini menggunakan pola menggunakan bahan polyflex warna putih gitu, tapi cukup tipis jadi bisa tembus ke bagian kainnya gitu ya, bisa motif kainnya tuh ngangkat ke polyflexnya, tapi karena ini bukan sublimasi, kain dasarnya juga warna biru dongker semacam ini, jadi warnanya nggak naik, cuma pola motifnya kotak-kotaknya aja yang naik, berbeda dengan yang di bagian lengan tadi. Ini lumayan tebel sih bahannya karena emas kali ya, jadi berbeda ya, yang ini warna putih jadi lebih tipis seperti itu. Terus juga bahannya tetap sama semua, menggunakan nanoteknologi, nah ini disebutkan di sini ya, Noids Tech. Nah, karena logonya logo Noids, jadi saya sebutnya Noids Tech saja ya, Entech. Tapi juga Noids ini istrinya Om Jion ini juga menerbitkan tekstil gitu ya, dengan Kale Text gitu ya, bisa di follow lah ya itu Instagramnya. Di sini ada black tape originalnya 100% for your passion. Nah, Malang Indonesia, di menegaskan sekali bahwa ini Noids berada di Malang Jawa Timur. Lanjut lagi di bagian bawah ketiak. Nah, di sini yang saya agak bingungkan tadi. Di sini ada pola semacam ini, kalau yang di jersey Noids yang lain ada lubangnya gitu ya, ada laser cut-nya gitu, 1 2 3 4 5 6 7 7 baris warna biru. Bisa dibilang laser cut-nya nanti ketika jersey player isunya terbit. Jadi ada perbedaan di sini. Mungkin ya karena saya juga belum melihat juga yang player isu seperti apa. Bagi yang tahu bisa diisi di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar, sharing tentang perjersian lokal Indonesia. Kembali lagi membahas tentang pola yang ada di lengan tadi. Ini pola motif ya, motif bukan pola motif, lebih ke motifnya. Saya searching sih di Google, ini gambar apa? Kok kayak kotak-kotak apa, trapesium, ada diamond-diamondnya gitu. Apakah ini logonya Umbro? Enggak mungkin dong, enggak lah, Noids kan ini. Ternyata ada kemiripan dengan motif tenun ikat khas Kediri. Ya, kemungkinan besar ini motif tenun ikat khas Kediri sama seperti jersey away yang warna putih itu ya. Warna putih itu away apa tert? Ya, saya juga lupa sih. Ini ketika bikin video saya kerpeannya agak kurang nih, contekannya ini. Jadi langsung asal jeplak wae lah ya. Ini ada motif tenun ikat gitu ya, khas Kediri, dan ya masih mengandalkan atau mengunggulkan motif kedaerahan lokal gitu ya. Salut buat Noids Sportswear. Pada bagian belakangnya ini saya menggunakan name set, number and name set Junaidi B. Ada Junaidi A? Enggak ada. B ini Bahtiar, nomornya 47. Nanti saya akan membahasnya. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kalian semua, bagi yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan dong. Jangan malu-malu, jangan apa ya, nggak enak lah nanti. Ya nggak apa-apa lah, buat dukung channel ini dong. Oke, ini ada sponsornya, hashtag pakai Bisnet. Ini di double ya, di depan tadi udah ada Bisnetnya, sekarang di belakangnya ada hashtag pakai Bisnet. Nah, mungkin ini sumbangannya paling besar ya buat Persik Kediri. Jadi di depan tadi sponsor tunggal, di belakang pun masih dikasih pakai Bisnet. Nah, bisa nanti di download Bisnetnya. Di sini Junaidi Bahtiarnya ini, Junaidi B ini menggunakan polyflex warna emas. Jadi emang polyflex warna emas ini yang cukup tebel ya, shiny gitu ya. Jadi bisa mengkilat ketika kena cahaya. Lihat kan ya, nomornya juga 47, fontnya ini ya masih umum sih, masih standar lah menurut saya. Nggak ada logo-logo tambahan lain lagi, nggak ada logonya
Persik Kediri. Dan kenapa saya menggunakan nama Junaedi Bachtiar di sini, udah saya sebutkan di awal tadi bahwa pemain ini asal Kaltim dan pernah ketemu saya juga di sini, udah wawancara juga. Saya harap ketika pemain ini pulang nanti bisa tanda tangan di jersey ini tentunya dengan spidol warna emas kali ya, agak mirip-mirip lah ya di depannya atau di bagian belakang sini, boleh lah. Oke, Om Junaedi Bachtiar bisa melihat video ini sambil nanti pulang mengkabarin saya. Ya, mengkabarin. Ya, sudahlah, kita ketemuan ngopi-ngopi bareng lah ya. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan biar gak diciduk. Nah, ya kan? Lanjut di bagian bawahnya di sini ada Greenland Kediri. Ya, ini sponsor tambahannya. Tapi di bagian belakang bawah, ya mungkin gak begitu nampak ya. Tapi ada ya, penting. Ini kayaknya perumahan deh ya. Ini keren juga ini, tapi polyflex semua ini, polyflex tumpukan gitu ya, yang hijaunya ini sebetulnya warna emas ini, tapi ditindis lagi warna hijau, kelihatan di sini ada sela-selanya gitu, jadi double, double tempel gitu ya, tapi nggak masalah, nggak begitu ketara, kalau dari jauh nggak begitu nampak lah ya, double tempelnya itu. Lanjutkan lagi di bagian dalamnya, kita temukan apa saja. Nah, pada bagian dalamnya ini masih seperti biasa, tapi nanti ada kejutan nih, tungguin aja ya. Di sini ada neck tape-nya Noids, ya biasalah ya, terus di sini ada size tag gitu. Saya pesennya double XL karena saya sudah pernah punya beberapa jersey buatan Noids yang emang ukuran saya double XL, jadi saya nggak perlu lihat size chart-nya lagi, seperti itu ya, nggak perlu. Dan inilah dia kejutannya, cara saya nggak tahu tadi sebetulnya ya, setelah saya balik baru ketemu rahasia di balik logo Persik Kediri. Di sini ada 2003, 2006 dan hashtag Ayong Baleni. Ya, bagi yang tahu, ini dua bintang di depan itu berasal dari tahun 2003 dan 2006 kali ya, kita bahas di kolom komentar ya. Saya juga nggak begitu paham nih sebetulnya, tapi ya menerka-nerka semacam lagunya Nagita Slavina juga. Di sini ada dua bintang yang bahannya juga berbeda sih, bukan polyflex, bukan apa screen print ya, tebel-tebel gitulah. Keren-keren banget ini. Jadi ketika pemainnya make atau orang make itu, wah teringat nih, bintang di depan tuh berasal dari tahun ini gitu ya. Semoga tahun depan bisa mengulang kembali kejayaan biar triple gitu ya. Jadi 2000 berapa ya? Intinya dia juara Liga 3, Liga 2 dan bisa Liga 1 lagi. Amin. Ya, Persik Mania harus mendukung saya ini. Minimal dengan subscribe ya kan? Oke, bagaimana? Udah cocok jadi kiper belum? Kipernya Persik Kediri yang ke-7. Ya, ini dia. Yeah. Wah, Junaedi Bachtiar. Yeah. Jadi, ini ketika digunakan ya, keren banget sih, sumpah. Sumpah keren banget. Jadi, fit on body-nya itu press, tapi nggak bikin sesak napas atau ketat banget itu, enggak. Dan harganya ini belum saya sebut tadi ya, ini ada kwitansinya masih. Ini saya pesannya sistemnya pre-order melalui websitenya Noids, jadi cek aja di www.noids.co.id kayaknya ya. Ini di googling ada kok di situ harganya. Jersey ini karena replika, autentik replika gitu ya, double XL, Rp324.000 ditambah dengan custom name and number set tadi 50.000, jadi totalnya Rp374.000 dengan ongkirnya ke Samarinda 43.000. Ya, kurang lebihnya berapa ya? 400 sekian lah ya, 400 sekian tuh masih worth it banget buat jersey replika semacam ini nih, keren lah ya. Dan info-infonya jersey player issue box setnya itu berkisar antara 500 sampai 600 ribu rupiah dan nggak selisih jauh sih menurut saya ya, udah dapat box setnya. Rencananya saya pesennya ini walaupun itu limited gitu ya, saya pengen ikutan lah ya, kalau banyak yang subscribe dan nonton video kali ini, saya mungkin nantinya akan beli lagi lah yang Persik Kediri ya. Itu saya akan kasih nama Happy Asmara biar kita tresno kumoh hilang. Iya.
Oke, tetap beli yang original, dukung terus Persik Kediri dengan cara membeli jersey ini dan subscribe channel ini. Oke, maka kamu semua akan menjadi orang yang VIP tentunya.